In your eyes, under your spell, oh, it's like we've always known it, even though it's new. I can already tell all oh, that this feeling is taking over. Oh, can we take our time? I wanna say. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, selamat siang ya. Untuk siang hari ini, saya sudah berada di depan Lawok Setor ya. Dan untuk Misah dimanapun anda berada, selalu saya doakan semoga anda dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, diberikan kelancaran dan keberkahan rezeki ya. Nah kali ini ada yang terbaru nih di Lawok Setor melainkan ada mie ayam. Ini juga ada si dawok dengan desain terbarunya dan itu ada AWW yang klakson ya karena tahu di shooting. Nah dan ini yang mungkin ditunggu-tunggu misa dan juga saya tunggu-tunggu ya yaitu kondisi terbaru atau wajah terbaru dari si setelah kemarin menjelang lebaran sebenarnya untuk bumper dan pengaman samping ini sudah dipasang. Langsung saja kita lihat seperti apa Misa. Nah, di sini sudah ada Mas Timbul ya dan juga sudah ada Ardeni, ada Erpandi, ada Koronyi ya dan juga sudah ada Pate, ada Yusimu dan beserta mie ayamnya dan ini juga sudah ada si Dawuk Remisa. Bisa dilihat ini bumper yang lama ditunggu-tunggu kemunculannya ya. Ini bumper dari M18 yang beberapa bulan yang lalu sudah dipasang tapi belum selesai dicet atau belum selesai pengecatannya karena nunggu pengamannya itu nanti selesai. Nah, ini sudah dipasang ya. Kelihatan lebih bangkleng sekali. Kelihatan lebih bangker ini remisa. Lebih luwes, lebih Gegah lebih geker. Nah, ini bisa dilihat ya, yang dikombinasikan dengan wild dog terbaru sekarang, edisi Si Dawo ya. Nah, ini wild dog terbaru. Ini rumisan, inilah dia wajah terbaru depannya Si Dawo ya, menggunakan bumper dari M18. Nah, ini untuk bagian samping kiri. Nah, ini samping kiri ya, samping kiri batuk baji ya Nah ini untuk yang samping kiri remisa yang mana dulu pernah ada sebelah sini itu ada apanya namanya akrilik yang dikasih lampu dan akriliknya sekarang saya buang ya akriliknya sekarang saya buang dan dibikin polos semua remisah dibikin polos semua dan diganti tulisan boh lawok kecil hanya dikasih popol balok kecil bolok besar menggunakan stiker namun kalau untuk bagian bawahnya sini ini masih sama ya ini masih sama remisa ini masih sama jadi kenapa kok dibuat seperti ini sebenarnya saya hanya ngimbangin karena sini itu tidak ada siripnya nah jadi belakang itu untuk bagian presenya kita papral atau kita ketok siripnya. Nah ini ini biar biar rata ya, biar rata ini ngimbangin antara bagian depan sini dan bagian belakang sini. Nah ini 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 remisa ini ini siripnya kita buang. Tadinya kan ada kayak ada sedikit sedikit siripnya itu siripnya kita buang dan yang sini juga samar misal. Jadi ini kita naikkan drip terus ininya kita buang lah ini biar rata jadi tidak ada mengandung unsur sirip sama sekali inilah kondisi si dawuk saat ini setelah dipasang variasi yang sekian lama ditunggu-tunggu ya memang agak wagu karena biasanya setelah dipasang itu menggunakan bokong semok namun ini tidak ya nah ini ini, ini. Ini 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 Namun ini tidak ya Ini bisa dilihat Remirsa Jadi ini memang Tidak seng sengaja tidak dipasang Untuk Bokong semoknya memang sengaja tidak dipasang Dikarenakan mas Tembol kemarin waktu mau dipasang Katanya wah jangan dipasang dulu Saya ingin merasakan nikmatnya tanpa bokong semok Biar tidak ribet itu unik uniknya mas timbul seperti itu remisa. Nah ini kita setelah dari bagian kiri kita menuju ke bagian sebelah kanan. Nah ini 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 untuk bagian sebelah kanannya sama yang mana dikombinasikan antara buildupnya sekarang diganti warna hitam dan kuning. Nah ini remisa ini kondisi si Dawuk saat ini ya inilah kondisinya si Dawuk sekarang jadi ini ini bisa dilihat Nah, ini bisa dilihat, pemirsa. Oke, kita syuting bareng, Nah, kak. Lihat lagi kita syuting bareng iki kak. Kai jecal seneng main 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 jual pelbu YouTube cari. Kalau untuk hidrolis sama ya semua masih sama. Kalau untuk hidrolisnya sama masih bisa diangkat. Namun untuk bokong semoknya itu dilepas remirsa ya. Untuk bokong semoknya dilepas dan tidak dipasang ulang seperti itu. Oke. Nah ini, ini, ini. Jadi sampai di sini dulu percobaan kita kali ini di edisi lihat kondisi si Dawo yang sekarang ya. Nah setelah direview seperti ini silakan apabila ada kritik dan saran ketik di kolom komentar tentang mengenai harus seperti apakah si Dawo nanti apakah dipokong, dipasang bokong semoknya atau tidak atau hanya malah harus dibrondolin lagi biar buis kalau muat apa-apa tidak ribet ya. Berduri mana, Ma. Pak? Berduri mana, kau? Berduri oh. kelakel. Lihat buat berdora nyara, kata Mas Timbul. Di Bruduri lagi, oke okay, malah beres. Biar kalau berangkat muat apa-apa itu tidak ribet alias tidak cerandu ya. Jadi sampai di sini dulu. Eh, terima kasih untuk M18 yang telah memberikan support ya semoga rezekinya tambah lancar ya telah bekerja sama dengan saya dengan Bolawo yang mana ini untuk bumpernya yang dulu waktu saya pesan itu dibawa pulang belum dicat ini sudah dicat dan sudah dipasang dan terima kasih untuk Aris Putra Karoseri ya dan terima kasih juga untuk Mekarjaya Karoseri pokoknya semuanya dan untuk remisa yang ingin beli mie ayam silahkan bisa datang ke Pulau Setor ya. Yang ingin beli obat kuat bisa menghubungi Mas Timbul ya. Dan yang ingin beli kaos truk atau Mercedes bisa menghubungi Pulau Setor juga ya. Pokoknya semuanya di sini ada. Oke Mermisa, uh, akhir kata dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf dan tidak lupa saya doakan semoga remisah selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Diberikan kesehatan, kelancaran, dan keberkahan rezeki. Amin ya Robbal 'alamin. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.